setia dalam kebersamaan dengan seluruh umat yang adalah tubuh misteri Kristus sendiri. Anak-anakku, apabila kamu menyambut tubuh dan darah Yesus, apakah kamu berjanji untuk tetap hidup sebagai anak-anak Allah yang baik dan setia? Tuhan Yesus telah turun dari surga, menderita, sengsara, wafat, dan bangkit dari alam maut untuk menyelamatkan kita. Apakah kamu berjanji untuk mengikuti seluruh teladan Yesus dalam kehidupan bersama di tengah umat? Tuhan Yesus bersabda, hendaklah kamu menjadi pribadi yang setia dan bijaksana dengan terus berjaga, mempersiapkan segala sesuatu menyambut kedatangan Allah. Apakah kamu berjanji untuk tetap setia dalam iman akan Yesus dengan terus berjaga dalam doa dan setia membaca dan merenungkan sabdanya dalam kitab suci? Tuhan Yesus sudah mengutus Roh Kudus, Roh cinta kepada kita untuk memimpin dan mengajar kita supaya bersatu dengan Tuhan dan hidup rukun serta damai dengan orang lain. Apakah kamu percaya akan Roh Kudus, Roh cinta Allah itu? Anak-anakku, marilah kita bersama-sama seluruh umat. Kita menyatukan iman kepercayaan kita dengan mendoakan doa kepercayaan umat diajak untuk berdiri. Amin. Anak-anak, ambil kursi, duduk di angkut, ke mulut. Kita mulai dibagi teman-teman seperti biasa. Tubuh darah Kristusnya selalu tangan. Yang sarung tangan buka ya, jangan buka ya, sakral ya. Tubuh darah Kristus dalam tubuh Kristus terus tahan bersama kita sama tubuh sama. Tubuh darah Kristus sama kita hidupkan dalamnya, hidupkan dalamnya, menyebabkan bersama ya, bukan sahaja. Tubuh darah Kristus ya, telur tahannya dan makannya. Sumpah mama yang sama makan ya, tubuh tahan makan, tubuh tahan makan. Tubuh darah Kristus ya, telur tahannya, sumpah mama yang sama darah Kristus dalam tubuh anak.
Engkau semakin besar dan dewasa. Semoga cinta dan perhatian Bapa dan Mama tetap bertari dan tetap dalam hidupku. Tuhan Yesus sahabatmu ini telah tinggal dalam hatimu. Kiranya sabda Yesus yang kau terima dari Bapa dan Mama ini menjadi pedoman dan penunjuk bagi jalan hidupmu. Terimalah pemberian hati yang Bapa dan Mama miliki ini untuk boleh menjadi pegangan dalam hidupmu dan menambah cita-cita dan masa depan yang selanjutnya. Bapa Mama yang terkasih, terima kasih berlimpah untuk cinta-cintamu ini. Terima kasih karena Bapa dan Mama telah mendampingi keistimewa menyiapkan hatiku menerima Yesus sahabat Tuhan ini. Sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasihku kepada Bapa dan Mama, saya akan senantiasa berusaha untuk patuh dan taat serta tidak mengecewakan Bapa dan Mama. Semoga pilihan Bapa dan Mama ini meneguhkan imanku, menjadikan saya kuat dalam melalui cita-cita hidupku. Terima kasih. Terima kasih. Kita berdiri berdoa penyerahan kepada Bunda Maria. Terima kasih karena kamu mau menangkap kami.
sudah meninggal, teman-teman yang sudah meninggal, mendoakan dari surga, yang sedang sakit minta disembuhkan. Yang kedua, kita sama-sama memberi apresiasi tepukan tangan buat SDK 1 Boleba yang sudah membangun. ...243 anak yang menerima kuning kursi pertama kali hari ini. 243 anak. Kita juga diharapkan menjaga keamanan di hari bahagia anak-anak ini. Kedua mangga di bagian timur sudah hilang semua. Jadi tolong hargai barang-barang yang ada di gereja ini. Anak-anak lebih-lebih jangan merasa semua yang ada di sini boleh diperlakukan seenaknya. Bunga-bungaan dipetik, tolong orang tua jangan melihat saja. Ya. 3-4, kehadiran Kasat Bimas kemarin, Pak Alo Anggudai, tidak dalam rangka menakut-nakuti, tetapi lebih sebagai wujud kerjasama koroki dengan aparat penegak hukum. Keamanan dalam berpesta itu tugas dan tanggung jawab kepolisian. Hal itu mematuhinya. Jika tidak, bukan gereja yang menindas, tetapi aparat kepolisian. Pertimbangan gereja, pertama, untuk mengurangi keributan dan perkelahian. Yang kedua, mengurangi angka kecelakaan. Beberapa tahun lalu ada satu anak yang meninggal. Tahun lalu anak yang meninggal. Karena pada saat pesta sambut baru, orang hilir mudik kiri kanan, sibuk pesta, akhirnya kecelakaan terjadi. Dan yang ketiga, mengurangi gangguan tidur malam, banyak kedudukan kepada operator. Tetap dipegang oleh Bapak Bermang serta anak-anak kita sudah komunik kudus. Tugas Bapak dan Mama itu dalam pendidikan anak itu minta diperhatikan. Hidup bertetangga harus lebih baik. Jangan sampai pengurus KBG dan lingkungan dianggap sebagai orang yang hanya berikut-ikut dengan superindah lembata membuka kesempatan bagi orang muda Katolik untuk mendai yang menghasilkan barang-barang kerajinan, barang olahan pangan dan kuliner. Ini terkait dengan penyelenggaraan kegiatan Kentari Memorial Cup di lembata. Karena itu semua bisa dikoordinir oleh dinas superindah. Minta umat memperhatikan kebersihan gereja. Sesudah misa, kesediaan kita memungut dan membawa keluar, membawa pulang tisu, sampah plastik, bungkusan makanan anak-anak atau apapun juga. Kurite Mama Winanti asal Alpukat tinggal di Kota Baru dengan saudari Margareta Miriani Pini Kurek Lolong, Bapak Perlu.